30-an ekor ada ini. Aduh. Kali 2.000, 60.000 juga. 60.000. Lumayan juga Pak Gucel ya. Cuman ini agar lebih mudah makannya ikan. Biar cepat dapatnya ya. Ya. Masukkan di sini ya, bubu payungnya. Ini abang gebang grab memasang bubu. Oke. Ini kira-kira sampai berapa jam, Bang Grab? Ini 4 jam gitu lah. 4 jam gitu ya. Sore lah nanti tengok ya. Oh, ini sekitar jam 11 ini. 4 jam. Berarti sekitar jam 3 gitu ya. Lokasinya nih. Ini sekitar udah 4 jam ini ya. Iya. Ya. 4 jam. Mau ambil bubunya. Yuh, masya Allah. Kasar ah. Banyak ya? Kasar-kasar. Ikan seluang juga banyak ya. Ikan seluang, ikan sepat. Hasilnya. Kita ambil ikan hiasnya aja nih. Ikan hias ini. Kasar-kasar. Oh. Teh. Oke, lumayan alhamdulillah. Selebihnya nih kan sepatnya digoreng kering ini, ini ya. Enak, enak. Goreng kering. Peyek, di peyek. Iya. Peyek. Ambil secukupnya aja. Masa Allah kali ya. Iya. Coba ikan hiasnya cepat lah. Nanti mati.
Ini hasilnya nih, sebanyak kali. Oh, lumayan ya kan, mengjol. Ya. 2001 ya kan. 2000. Nah ini sekitar 30-an ekor ada nih. Kali 2000, 60.000 juga. 60.000. Lumayan juga Bang Ujol ya. Jadi ini mau dijual semua Bang Ujol ikan hiasnya? Ada permintaan 20. Oh. Jadi sebaiknya dirilis. Rilis. Ya, oh. Ini Bang Ujol ini ya, ya. Sungguh lestari kali. Jadi diambil seperlunya aja ya. Iya. Cantik-cantik kali kan ini ya. Ya, dilepas sebagian. Iya. Jadi segini aja Bang Ojol, ini ambil. Ya, cukup lah. Cukup ya. Cukup. Orderan lagi sepi ya. Sepi. Rezeki itu ada aja ya kan Bang Ojol ya. Ada aja. Yang penting mau berusaha ya kan? Kreativitas lah. Ya, isi.